Reji. Halo semua, balik lagi bersama gue Rafu Dafu. Dan kali ini kita balik lagi. Nah akhirnya nih, One Piece Fighting Pet Aokiji. Akhirnya dapat nih gue. Kayaknya sih. Nah akhirnya keluar ini. Wah ampun, di guild udah ada yang ini ya, udah ada yang spawn. Oke, asli keren banget. Wow, seperti biasa kesini dulu. Nah ini event seperti ininya ya, event cardnya ya. Astaga, beku gini dong, keren banget. Ultimate cardnya kayak gitu tuh. Kemarin kan gue kasih lihat skill cardnya kayak gimana. Nah ini ultimate cardnya kayak gini bentuknya. Lagunya beda dia. Lazy Justice. Oh ini apa? Ini apaan? Oh ini missionnya. Iya ini mission. Ini soalnya beda lagi. Iya ini mission. Soalnya gue inget kalau Mihawk tuh di atas ya, yang presentasi ini nih, presentasi yang di bawah pojok kiri. Oke, yang kanan ini kayaknya sih. Ini apa? Ih, keren banget dibikin lagunya beda ini akhirnya. Oke, okay, suaranya baru keluar akhirnya. Keluar. Sebentar. Oh, sama. Nice. Akhirnya. Yes, kagak di nerf dong. Asik. Yes. Basic attack-nya masih sama ini. 1 2 3 berubah. Nah, nice banget ini harus diambil sih sumpah. Basic attack-nya masih sama, enggak berubah. Gua kira yang berubah. Akhirnya enggak berubah. Wah, oh, keren banget. Nah itu basic attack-nya yang satu berubah, dia jadi ini apa, kayak Mihawk. Nah kalau yang kedua dia berubah pakai pedang es dari atas ke bawah loncat. Untuk chaining-nya masih sama ya, tapi yang penting ininya nggak dihilangin sih. Ternyata nggak dihilangin loh. Sebentar. Ice Brook. Astaga. Anjir. Gue masih belum ini sih kombonya. Ya penting kita nge-skillin dulu. Ih keren banget sumpah. Keren. Asli ini keren. Kemarin kan ultimate tuh gak ada suaranya. Jadi cuman yaudah gitu doang. Gue turunin dulu suaranya sebentar. Ih keren banget akhirnya. Ya ampun. Oh basic attack-nya masih ada. Yes, gue kira dihilangin. Yes. Berarti dia ada. Oke. Dapet. Kita ini sekali lagi apa? Oh sekali lagi, udah banyak banget lagi yang udah dapat. Ini gua harap kalian pada dapat sih, karena ini kagak dihilangin skillnya. Jadi menarik banget, kombonya jadi ada beda. Nah itu kalau basic attack-nya kayak gitu. Nah kalau combo kayak gitu, kalau switch skillnya, nah enak. Oh iya, combine skill apa? Combo skillnya kalau misalkan dia switch tuh beda juga ternyata. Kalau yang ini coba gue lupa. Ah, oke okay, gede. Oh, dia masih bisa sekali lagi ya. Jadi combo gini, dia ngedes tambahin sekali lagi. Tapi kalau dia gini, oh masih sama. Oke, jadi chaining skill yang di skill kedua atau combo skill di skill kedua itu sama ya? Apa? Ada dua kali ya? Wah, itu
kayaknya ini di sini. Apa? Cooldown-nya direndahin ya. Makanya cepet semua skill-nya. 10 deh. Nah, ini shop-nya. Ah, ini ada frame yang baru dan shop-shop-nya. Yang bawah apa? Oh, ini yang harian kan ya? Ini yang harian sih. Ini enggak mungkin sih ini. Ini apa sih? Ini apa? Yang itu apa? Oh, jangan bilang gua bisa nge-summon Enel juga lagi. Mungkin sih. Oke. Waktunya kita summon nih kayaknya. Oke. Waktunya gacha. Tadi kita udah ngelihat Aokiji-nya dari gimana-gimana, basic attack-nya enggak dirubah. Dan terus kita nyobain skill-nya dan theme lagunya dia ada sendiri dan kita lihat buat event exchange reward-nya juga udah kita lihat. Nah, sekarang kita gacha mendingan. Enggak gua dapat. Gua ada 74 dan kemungkinan ini jadi 80-an lah, 80-an. Semoga dapat sini. Ini yang pertama ya. Ayo, Luffy, kasih gue. Kita skip aja nih. Semoga dapat. Ah, nggak ada sih kayaknya ini. Tasigi. Nggak ada pop-up notif ya. Biasanya sih nggak dapet sih. Iya, nggak dapet. Wah, nggak dapet. Coba gue back dulu deh. Ininya tuh berapa persen ya? Mana sih? 1,3%. Oke. Tapi dia gimana sih? Masih bisa summon yang ini lagi yang biasa yang lainnya. Semoga dapat lah. Ayo dapat dong OPG. OPG. Dah. Bisa dapat. Ayo. Oke. Ini orange kan? Iya, yeah, orange Bellamy. Oke, Dupe Bellamy. Enggak dapat. Oh. Ayo, please. Ayo Luffy kasih gua, ya ampun. Ayo dong Luffy, kasih gua, please. Biar bisa review ini sekalian. Oke, Mr. 2 Bonchan. Aduh. Ya, gak dapet lagi. Tapi kita bisa dapet sih kayaknya menurut gue. Kalau dari inian tadi ada 50, gue gak ngerti sih. Ayo dong. Woi, notif nongol, ayo please. Aduh. Wah, ngeri nih. Gue ke mana dulu ya? Coba go back dulu deh. Tadi dia kayak ada apa sih? Ritual dulu, jangan di sini. Kita pindah dulu. Kita pindah karena kita ketemunya di mana waktu itu, gue lupa. Nah, kita ke sini aja deh. Nah, mungkin dekat dengan air kan, dapat gue. Ini kita dapat es, cuman gue masih nggak tahu sih. Wow. Ini tuh nggak pernah dapat sih. Anima yang biasa. Gue udah nggak make. Dan gak gue pake. So geeking gak gue pake sama sekali karena nge-lag. Ayo dong, please. Mr. One. Iya.
Ayo Luffy. Gue udah ngumpulin ini. Kuzan. Kuzan. Dah. Dapet ke. Aduh. Ayo kuning. Notif gak ada bah. Ya ampun. Zoro nongol mulu lagi. Oi, oi. Ah. Lagi. Skip. Kuzan. Dah. Udah kerenan keren tuh. Come on. Aduh. Gore watch. Izoro. Anjrit lah, mana ini? Aduh. Ayo dong. Astaga. Dapat. Ayo. Ayo. Ya. Yeah. Wow, 70 nih. Kagak dapat gua. Wah, parah sih. Wah, parah. Wah, parah banget gua kagak dapat. Wah, tabungan gua habis ini. Nah, pesawat nongol kan? Oke nih mungkin. Dah, gue beli 10 lagi tuh. Nanti gue buat tabung lagi. Ayo. Nah, tahu ah. Please, dapat ayo. 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 Ah, ini mah yang emas, yang emas biasa, bela mila. Gak dapet. Aduh, gak dapet dong. Aduh. Spirit satuan gak ya? Beli berapa sih? 6, 6 kali 2, 1200 lagi. Ih, parah ini. Kagak dapet tuh. Ya, kita summon ini lah. Kartnya. Kali dapet kan. Ampun dah. Ya. Oke. Nah, hujan biru tuh. Iya, ampas. Lagi. Aduh, ini parah deh. Asli. Oke. Gak ada apa-apaan ini summon gue. Aduh. Iya, kartu biasa, atribut. Oke, ultimate-nya. Ya, jadi kita bisa beli sih nanti. Dan sekali lagi. Wah, habis ini bener, gue gak punya apa-apaan ini. Wah. Wah, parah. Ini, wah, kacau sih. Wow, parah banget. Parah banget asli. Wah, parah banget. Ini gue gak dikasih, anjir. Ini gimana lagi? Beli ini butuh berapa sih? 200 ya? Kita bisa beli 3. Buat nanti beli abis itu yang lainnya. Wow, mission di sini kita bisa nambah dari sini. Yang gue bilang kalau misalkan ini kalian bisa nambah misinya. Oke deh, nanti aja lah, semoga dapet. Nah, ini gue cobain dah akun tuyul sekalian. Akun tuyul gue yang punya Mihawk. Yang di server 1212. Ini gue baru inget dia punya tiket 30-an. Ini parah sih kalau dapat ini. Ini parah sih kalau dapat. Ini parah sih kalau dapat. Ini parah sih kalau dapat, sumpah.
Ayo, is. Kita bisa lihat dapat enggak di sini? Kacau sih kalau dapat. Wah. Ya, lemes gua di sini. Ayo. Dapat dong, please. Enggak apa-apa dah di sini dapat. Astaga, enggak dapat. Au. Come on, Luffy. Ayo. Kasih gue. Enggak ada. Enggak ada juga. Wah, ini susah deh ini. Enggak dikasih kayaknya sih. Waduh. Lagi. Come on. Kasih gue. Astaga. Dan yang S mana tadi? Di sisi ada yang S juga tadi tuh. Waduh, beli dulu lah. Beli 600. Come on. Gue lupa sih SS bedanya apa ini. Bukan. Ini S pasti tadi. S nya siapa? Oke, Robin. SS. Harus 400 lagi. Gue bisa summon lagi. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. Aku bodoh. Anjir, udah buat dong. Wait. Anjir, ini. Oh my. Oh, anjir. Gila, ini tiket terakhir. 10 tiket terakhir. Gila, ini udah gak ada lagi resource gue loh. Wow, ini gue juga nge-record. Tiba-tiba gue record aja lagi suaranya. Wah, anjrit. Wow. Yes. Oh my god. Yes. Let's go. Bentar. Ganti aja. Oke, okay, finally. Ish, keren. Ini gue nyari tiket tadi dari eventnya ini ya. Gue tadi yang sebelumnya di server 1212 juga gak dapet. Oh, pas banget nih pesawat dapet nih. Wah, gila. Dapet gue. Nih gue ini ya. Dari event ini, jadi gue ikut event ini tuh kalian ada nanti, terus kalian tuker aja tiketnya, poin yang di atas sini nih. Kalau yang ini nanti buat ditukar yang di sini ya. Nah, ini gue rasa sih tadi gue sekali run dapat 127 ini. Gue rasa gue bisa dapat Enel sini. Ini tuh buat summon Enel ya, bisa ini.
Nah ini tadi gue udah dapet 1000-an gak salah. Nah gue tuker nih sama tiket gini. Kenapa dong? Wah, untung di ini utama dong asli. Wow. Ih, keren. Yes. Sebentar. Anjir girang gue. Jalan. Wah gila gitu udah. Ini summon dari sisa-sisa kumpulan debu anjir. Gila gue benar-benar gak punya apa-apa tadi itu udah. Oke. Yes, yes. Mana dia? Anjirnya akhirnya. Mana sih? Kita ini apa? Oh, ada yang baru. Oke, gue naikin dulu levelnya. Nah, akhirnya ini gue udah build ya, cuman belum terlalu jauh. Nah ini kartnya udah gue bikin, nanti tinggal gue maksimalin. Dia pakai kartnya si Robin ya, buat ningkatin critical damage atau critical chance, gue lupa. Terus untuk kartnya masih yang ungu, ya masih di level 45 sama 35 dulu gue taruh, karena gue takutnya nanti dapat kartu yang orange, jadi gue jaga dulu di level segini. Dan terus untuk affinity foodnya udah maksimal, dan ini dupenya masih segini, masih bintang 1. Tadi gue habis naik apa misi dulu buat naikin ininya apa shard bintangnya dia, dan awakennya masih di bintang 4 karena gue nggak punya stamina. Dan kalau gue naikin sekali lagi ya 400, tadi habis gue abis-abisan soalnya. Kalau kalian melihat PFE nya kayak gimana ya, ini cuplikannya. Dan sekali lagi terima kasih, akhirnya nih gue dapet akhirnya nih. Lalu sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa nanti gue iniin ya, PvP-nya bakal gue coba sih untuk dia pastinya untuk video yang berikutnya. Jadi terima kasih yang udah nonton dan semoga kalian dapet. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.